Biasanya Roman ya? Iya lah. Nah, minimal kan 10 menitan itu. Kita mukulin dia dulu, kita mengepaya lah ya. Iya. Tes khasiat mandi gajah dengan metode rumput layu. Jadi lah rumputnya nih, udah loyo lah ini kan. Loyo lah itu. Nah, jadi kita masuk ke sini. Itu kan. Nah, kita masuk kan, kita tunggulah dia 10 menit di sini ya kan. Masih kecil aja mandi gajahnya. Ya memang dipecahin lah. Segini ya kan. Jadi bagi-bagi, tapi yang pasti itu gak bisa dibagi lagi. 7 malam. Terlalu kecil. Kalau memang apa, bisa juga langsung minum ya. Jadi umumnya yang nyari ini, yang punya usaha-usaha anak sangkar walet. Karena kita simpan ini di rumah, ayam berdatangan. Ayam? Iya. Karena dia ayam itu merasa terlindungi ketika berada di sekitaran gajah. Ayam-ayam hutan itu. Berarti piara ayam pun bagus lah deh dia. Apa, orang sangkar walet. Untuk pemikatnya. Asli gak punya dia yang dipajai dia, tadi asli ya kan. Satu kalau yang tahu itu. Nggak tahu aku yang asli. Jadi metodenya sudah kita perhatikan, metodenya. Nggak ada, rasa airnya tetap air putih. Nggak, udah lebih 10 menit. Nah, keuntungannya. Oh, jeda.